Ya, sekarang kita masuk kawasan Mary Virgin House. Ya. Sini. Ini ada rumah Bunda Maria katanya. Dan ini pernah dikunjungi oleh Paus Benediktus ya. Place of Worship. Gimana sejarahnya? Ayo kita lihat. Seperti apa rumah Bunda Maria? Dari perjalanan Baitul Maqdis, Yerusalem sampai kemari kan jauh juga ya. Lumayan. Jadi situs House of Virgin Mary ini juga diresmikan masuk dalam situs warisan dunia ya tanggal 5 Juli tahun 2015 oleh UNESCO. Jadi memang ya sebenarnya kalau mau sebenarnya banyak dibuat situs-situs model Bunda Maria itu di beberapa negara sebenarnya untuk menguatkan ikatan emosional orang-orang Kristiani di negara-negara yang minoritas seperti itu memang ada model-model seperti itu. Kita nggak tahu keasliannya kan? Apa sampai kemari? Karena Bunda Maria itu jauh loh, Baitul Maqdis. Ada Goa Bunda Maria juga di Jawa. Nggak mungkin pula kan Bunda Maria sampai ke Jawa kan gitu. Ya. Jadi memang kadang-kadang suka membuat situs-situs macam itu. Tujuannya untuk membuatkan menguatkan ikatan emosional ya untuk kalangan non muslim supaya mereka bisa lebih dekat gitu ya. Nah ini ya sumur ya, sumber mata air, water system, sumber mata airnya di sini ya. Nah kita ke atas ke Maria mana? Ini jadi daerah lereng-lereng perbukitan ini cukup indah ya.
Mana? Ada jalan? Ada air gitu. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya ini untuk lantai paling atas buat futsal. Buat futsal, buat jemuran. Buat apa tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya untuk kamar-kamar, untuk kamar-kamar. Dan nah di situ musola, nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfid, kelas-kelas tadabur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku Pesan-Pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi, buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877-063-7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631-748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.